Tahukah kamu, ternyata Tang juga bisa capek yang mengharuskan mereka untuk duduk. Ini adalah Black Panther K2, sebuah tank yang awalnya dirancang untuk tentara Republik Korea. Tank ini memiliki mekanisme aneh yang memungkinkan ia untuk duduk. Ini membuatnya sulit untuk diserang dan lebih cepat di jalan. Ia juga dapat berdiri untuk melewati medan berat, dan mirip seperti Street Fang, ia juga dapat berlutut untuk menembak dengan sudut miring ke bawah, bahkan bisa condong ke satu sisi. Meriamnya dapat diangkat hingga 24 derajat, memungkinkannya menembak helikopter hingga jarak 5 km. Semua fitur ini diberikan karena geografi Korea yang banyak terdapat pegunungan dan sungai. Tank ini dapat melintasi sungai dengan kedalaman hingga 4 meter dengan sistem snorkel yang sesuai dengan kedalaman sebagian besar sungai di negara tersebut. K2 dilengkapi dengan unit suspensi in-arm yang merupakan satu-satunya tank di dunia yang memilikinya. Setiap roda dapat dikendalikan secara terpisah,